Potongan video di media sosial yang memperlihatkan aksi seorang camat yang bergaya ala Citayam Fashion Week di Jalan Protokol Kota Payakumbuh menuai beragam komentar. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Salah satu komentar datang dari Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh. MUI Payakumbuh menganggap lenggak-lenggok Dewi Novita, camat Payakumbuh Timur, tidak sesuai dengan budaya lokal dan memintanya untuk segera menghapus postingan videonya. Usai aksinya itu, sempat beredar isu Dewi Novita dicopot dari jabatannya. Saat dikonfirmasi, aksi di jalan ini memang terinspirasi Citayam Fashion Week, apalagi Payakumbuh juga pernah mengadakan Payakumbuh Fashion Week. Ia membantah dicopot, namun membenarkan dimutasi menjadi Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh dengan level setingkat Eselon 3. Sebenarnya kami membuat video ala-ala Citayam itu kan kita dulu Payakumbuh itu pernah mempunyai suatu kegiatan Payakumbuh Fashion Week itu pada tahun 2013 dan 2014. Nah, salah satu motivasi kami bikin video tersebut itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar untuk kreativitas aja. Untuk kreativitas, kemudian itu hanya sekedar untuk konten pribadi, kemudian untuk memperkenalkan Kota Payakumbuh. Kemudian kita harus tahu juga bahwanya Simpang Benteng itu adalah salah satu tempat bersejarah di Kota Payakumbuh. Tidak ada punya maksud yang lain-lain, tidak ada punya maksud untuk melanggar norma-norma agama, melanggar adat istiadat budaya Minangkabau, tidak ada. Hal tersebut dibenarkan Wali Kota Riza Falepi. Mutasi ini terkait kebutuhan organisasi dan level kepangkatannya tetap sama. Itu kita pindahkan ke pos yang lain dengan jabatan yang satu level, satu eselon dengan jabatan dia sebagai camat. Camat itu kan eselon 3A, kemudian di staris Satpol PP dan Damkar itu kita membutuhkan orang yang ya seperti dia lah, mirip-mirip seperti dia tuh cocok di sana gitu ya. Nah itu dia juga eselon 3A, kan? Dan yang hanya dipindah ya, dipindah itu kan kebutuhan organisasi. Hingga sekarang, video Dewi Novita masih viral di dunia maya. Tidak saja video ala Citayam Fashion Week, curhatan hati Dewi yang ditulis di medsos juga ikut viral dengan berbagai tanggapan dari warganet. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbuh.